Terima kasih Anda masih bersama kami di IG Sumsel. Pemirsa, pasca banjir di 3 desa Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Busirawas, Gubernur Sumsel turun ke lokasi memberikan bantuan paket sembako kepada korban banjir. Bantuan ini diharapkan meringankan beban warga yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama pemerintah Kabupaten Busirawas mengunjungi korban yang terdampak banjir di 3 desa Kecamatan Muara Kelingi, Busirawas, Selasa pagi. Untuk melintasi lokasi banjir, Gubernur Sumsel bersama pemerintah Kabupaten Busirawas mendayung perahu karet menyambangi satu persatu rumah warga untuk memberikan bantuan sembako dan obat-obatan kepada warga yang terjebak di dalam rumah. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, banjir ini disebabkan hujan ekstrim beberapa hari lalu mengakibatkan sungai meluap. Warga dihimbau selalu waspada ancaman banjir karena musim hujan diperkirakan masih berlangsung. Hujan yang begitu ekstrim, sudah 2-3 hari ini, bahkan hari ini juga masih hujan, mengakibatkan sungai meluap. Baru di sini pertama kita lihat sudah banyak rumah hampir atapnya terendam. Kita akan melihat secara langsung kondisi warganya bagaimana kesehatannya dan tidak terinfo. Sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak terinfo. Bantuan juga diberikan diharapkan meringankan beban warga. Warga juga dihimbau untuk mengungsi jika memang kondisi mengancam keselamatan. Dari Busirawas, Apriansyah Karim, iNews, melaporkan.